Usahawan dan penyanyi, Dato' Eva Raziah, terpanggil untuk mengulas mengenai isu yang membabitkan penyanyi popular, Dato' Hatan susulan tindakannya menyekolahkan seorang pembaca berita, baru-baru ini. Menurut Eva, kesalahan tidak seharusnya diletakkan kepada pembaca berita tersebut 100%, sebaliknya pihak produser antara individu yang perlu bertanggungjawab ke atas insiden yang berlaku itu. Sementara itu, Eva Raziah turut menegur sikap Dato' Hatan yang tidak sewajarnya bertindak sedemikian, biarpun dirinya seorang yang berpengalaman dalam industri. Dalam pada itu, Eva juga sempat berseloroh dengan menyifatkan insiden yang berlaku sebagai karma kepada penyanyi lagu Manigai Syahdu itu yang pernah melontarkan komen yang sama ke atas dirinya. Tapi kalau minggu depan sama juga. Aku humban lah dua-dua tu. Tak kira otai. Tak kira otai ke tidak otai. Pasal kita nak kualiti yang macam Syaz tu. Sekurang-kurangnya lah. Kan? Sedap wah nyanyi macam itu. Betul. Ini semua orang lama. Lagu AJL je kan. Tak mana nak baju. Setengah nak kena bawa baju nak terpijak. Tak tahu. Dah tiba-tiba dah macam nak melatah. Nyanyi. Apa hal? Tak boleh. Mana boleh. Marah aku macam itu. Dia punya jari. Datuk, bila datang boleh ceritakan? You buat kajian ke tak buat kajian? Silakan, Datuk. Dia bukan Mak El yang tulis lirik. Mak El yang membantu, yang banyak buat lirik untuk ekspedisi Allah Yang Ham juga. Siapa dia kalau itu? Sari Amri. Apalah you ni. Sari Amri, Datuk. Apa ni? Dipanggil orang yang ikat-ikat yang tahu lagi diri saya lah. Apalah, you tak buat umur saya nak tanya pasal Mahal. Oh ni, JSKB dah tu. Barulah betul ada lah Sari Amri. Sari Amri, okey. Ya macam ni, karma habis cerita. Dulu dah pengataan macam kan. Producer akan call kita terlebih dulu, awal-awal. Dia kata, okey. Lepas ni lagi beberapa minit ni kita nak buat live ni dekat TV saya langsung. Dia tak akan main telefon bodoh-bodoh sebarang dia. Tak boleh nak salahkan pengacara, pembaca berita ke pengacara ke apa. Sebab apa? Soalan-soalan disediakan oleh producer. Kedua-dua pihak ada masalah teknikal kat situ. Macam Dato' Hatan pun mungkin dia bad mood ketika tu, kita tak tahu apa situasi kat rumah dia ketika berlaku, kita tak tahu. Mungkin dia baru bangun tidur ke, mungkin dia lupa makan ubat ke, menjadikan dia macam tu. Tapi cara dijawab oleh Tok Adam pun tak bolehlah macam tu. Kan, yeah. Walaupun dia budak baru, sekurang-kurangnya tak apa dek, sebenarnya macam ni. Mungkin dia macam sedih, kehilangan seorang sahabat. Kita tak tahu keadaan dia kat situ macam mana kan. Mungkin dia jawab macam tu lah. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.